Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, ada apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kali video ini kita akan membahas tentang kitab penyempurna dan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Saudaraku yang beriman, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video yang lainnya. Saudaraku yang beriman, sebagai kitab penyempurna, Al-Quran memang memiliki penjelasan yang lebih mudah diterima oleh logika. Hal tersebut bisa kalian nilai sendiri dengan membandingkan kisah para nabi dan rasul dalam Al-Quran dengan kitab Samawi yang lainnya. Saking jauhnya perbedaan Al-Quran dengan kitab agama lain, kisah banjir Nabi Nuh yang sudah dipercaya secara turun-temurun oleh warga Indonesia ternyata berbeda dengan yang terdapat di dalam Al-Quran. Lantas dari hal apa yang membuat kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran berbeda dengan kitab agama lain? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Diutus jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diutus hingga saat ini, kisah Nabi Nuh alaihissalam masih sangat populer di banyak umat Muslim, bahkan umat agama lain. Bagaimana tidak, sebagai manusia sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala yang hidup ribuan tahun silam, Nabi Nuh alaihissalam memiliki jejak kehidupan yang tertulis rapi dalam kitab-kitab agama Samawi, baik itu Injil, Taurat maupun Al-Quran. Sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus umat manusia pada saat itu hidup di dalam keadaan jahiliyah, menyembah berhala dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Melihat kondisi tersebut, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam tentu saja tak ingin melihat hambanya tenggelam dalam perbuatan dosa. Alhasil, sekitar 3650 sebelum Masehi, Allah Subhanahu wa taala kemudian memilih Nabi Nuh untuk menyampaikan peringatan dan mengajak umat manusia kembali kepada jalan yang benar. Dalam literatur sejarah, alasan diangkatnya Nuh alaihissalam sebagai nabi tak terlepas dari karakter beliau yang memang sangat sabar, tawadu, penuh kasih sayang, dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah Subhanahu wa taala yang telah dibawa oleh pendahulunya, yakni Nabi Idris alaihissalam. Akan tetapi, meskilah Nabi Nuh telah dibekali Allah Subhanahu wa taala berupa sifat seorang nabi serta keistimewaan yang lainnya, tugas beliau adalah menyebarkan nilai-nilai tauhid. Ternyata tidak berlangsung mulus. Bayangkan saja, seiring berjalannya waktu, hanya sedikit saja yang menjadi pengikut beliau, sedangkan sebagian besar beliau, kaum Nabi Nuh tidak menghiraukan dakwahnya dan lebih memilih untuk tetap melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang. Menakjubkannya, sekalipun sebagian besar umat Nabi Nuh tidak menghiraukan dan menghiraukan dakwah beliau, Nabi Nuh yang diutus setelah Nabi Idris alaihissalam itu tak mengenal kata lelah. Dengan kesungguhannya, berbagai cara telah beliau lakukan, mulai dari berdakwah secara sembunyi-sembunyi hingga terang-terangan. Ironisnya, semakin lantang beliau berdakwah, semakin keras juga
pertentangan yang beliau terima. Akibatnya, tiba-tiba suatu hari di tengah-tengah kejadian, beliau memikirkan pembangkangan kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kaumnya yang menyimpang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Dan tak butuh waktu lama, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab doanya, utusannya, dengan berfirman dan diwahyukan kepada Nuh bahwasannya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman lebih dahulu. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Buatlah batrah dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu berbicara tentang orang-orang zalim itu kepadaku. Sungguh mereka akan ditenggelamkan. Al-Quran Surah An-Hud ayat 36 hingga 37. Setelah menerima perintah tersebut, tanpa ragu Nabi Nuh alaihissalam bergegas mengumpulkan pengikutnya dan mulai membuat batrah. Anehnya, di sepanjang proses pembuatan batrah itu berlangsung, kaum Nabi Nuh yang menyimpang tak henti-hentinya mencaci maki karena batra yang beliau buat jauh dari tepi laut. Tanpa terpengaruh sedikit pun, bersama dengan pengikutnya, Nabi Nuh alaihissalam tetap fokus mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan. Selama bertahun-tahun beliau mendengarkan cemoohan kaumnya. Bahtera yang kokoh dan besar itu pun berhasil diselesaikan dengan keimanan serta kebesaran dalam hatinya. Nabi Nuh alaihissalam mencoba untuk terakhir kali mengajak kaumnya untuk meninggalkan kesyirikan dan mempercayai risalah yang beliau bawa. Sayangnya lagi dan lagi, bukannya sadar setelah melihat bahtera yang dapat menampung seluruh umat manusia, mereka justru ingkar dan tetap membangkang. Terbukti saat hari yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu tiba-tiba banjir besar itu sekitar datang dengan dahsyatnya. Air bah mengalir dari segala penjuru menenggelamkan bumi dan kaum durhaka itu, sampai-sampai tak ada satupun puncak gunung yang terlihat di dunia ini. Kisah banjir dan tenggelamnya kaum Nabi Nuh yang barusan saja kalian simak merupakan kisah yang tersimpan baik dalam benak kita maupun orang-orang pada umumnya. Namun tahukah kalian, selain surah Hud ayat 36 hingga 37, beberapa penggalan kisah Nabi Nuh barusan ternyata tidak sepenuhnya diambil dari kitab suci Al-Quran, melainkan ada sepenggal kisah yang diambil dari kitab Injil. Dan tak bisa dipungkiri, kisah dalam kitab Injil itu lebih populer, bahkan telah diyakini oleh umat muslim alaihissalam. Padahal kisahnya sangatlah berbeda dengan kesan diceritakan dalam Al-Quran. Jika kalian tak percaya, simak baik-baik penjelasan dalam Pentateuch atau lima kitab pertama Perjanjian Lama. Dituliskan bahwa banjir tersebut bersifat global atau menenggelamkan seluruh bumi, sebagaimana akhir kisah kaum Nabi Nuh yang tak lain dengar. Kisah itu termasuk di jelek Genesis atau bisa disebut kitab keajaiban bab 6 ayat 5 hingga 8 dengan bunyi, dan Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi adalah besar, setiap imajinasi dan pikiran-pikiran dalam hatinya hanya tentang perbuatan jahat.
dan ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala menyesal bahwa Dia telah menciptakan manusia di bumi, dan ini menyedihkan hatinya. Dan Tuhan berkata, "Aku membinasakannya, bahwa yang telah kuciptakan dari permukaan bumi, manusia, binatang, dan segalanya yang menyerap serta unggas di udara, karena telah mengecewakanku yang telah menciptakan mereka. Akan tetapi Nabi Nuh mendapat kasih sayang di mata Tuhan." Mendengar pengalaman kisah Nabi Nuh yang tertulis di kitab keajaiban, di Al-Quran sendiri tak terdapat satupun ayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyesal menciptakan manusia, dan tidak ditemukan pula ayat yang menggambarkan jika banjir itu menenggelamkan seluruh bumi, yang ada hanya banjir bersifat regional atau khusus pada wilayah tempat tinggal kaum Nabi Nuh. Hal tersebut disadarkan pada salah satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya." Nuh berkata, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kaum agar kamu tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan." Al-Qur'an surah Ahud, surah Hud ayat 25 hingga 26. Ayat tadi menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan suatu umat kecuali telah diutus seorang rasul kepada mereka. Ditambah lagi teori bahwa banjir di zaman Nabi Nuh hanya terjadi di wilayah tempat tinggal mereka semakin dikuatkan pada ayat yang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak kalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di pusat kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman." Al-Quran surah Al-Kahf ayat 59. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sadi dalam kitab tafsir As-Sadinya menjelaskan, dibinasakannya kaum seorang nabi sesuai dengan kota atau daerah tempat mereka tinggal, dan terbatas pada tempat mereka bisa melakukan aktivitas. Setelah mendengar penjelasan kisah Nabi Nuh berdasarkan Al-Quran, kita tak bisa menyangka bahwa selama ini kita telah termakan hoax atau bohong. Namun dengan mengetahui perbedaan kisah yang terdapat dalam Al-Quran dan Kitab Injil, seharusnya menjadikan kita lebih berhati-hati dalam mempercayai sebuah informasi, terlebih lagi melalui Rasulullah SAW. Allah telah memperingatkan hamba-Nya bahwa satu-satunya kitab yang terjaga keasliannya hanyalah kitab Al-Quran. Memang dalam ajaran agama Islam tak ada larangan mempelajari kitab agama lain. Akan tetapi jangan sampai kitab agama lain menggoyahkan keyakinan kita pada kitab Al-Quran. Saudaraku yang beriman, apakah sebelum kita sudah mengetahui jika kisah Nabi Nuh alaihissalam masing-masing agama itu berbeda? Wawalam bisawab. Apabila ada kesalahan dalam pembacaan kata-kata dalam video ini, itu berasal dari saya sendiri, dan kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada saudaraku yang sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.